Jadi Pak Kadis, Pak kami sampaikan bahwa cuma satu modul ada potensi area begitu, gitu kan? Banyak dimanfaatkan dengan jalan yang benar. Kami di pemerintah daerah terus sampaikan kalau boleh juga pengambilan itu 10.000, kalau boleh 5.000 komplain tetap kita orang mengubahkan tinggi hanya air, tapi daging mako. Hal yang mungkar lainnya bukan kita mencari tahu. Ketika Allah perintahkan kita sholat misalkan, kita tidak mencari tahu kenapa. Saya kira akses ke pasar modal, karena ini salah satu yang paling penting sekali dalam aktivitas pertanian. Dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan para petani ada itu bisa bersikap bersatu. Dari Nir Aren ini adalah minuman yang beralkohol, bisa diolah jadi minuman beralkohol. Tanaman aren itu ya, kalau akarnya sudah, ini tanaman aren biaya transportasi kan, nah ini bisa kita kategorikan sebagai biaya penyimpanan ke biaya pemesanan. Yang penting speknya seperti apa, bahkan kalau dulu kelompok yang terburuk di sini dibuatlah sistem digital. Lalu agar supaya menjadi produk turunan dibuatlah pula. Yang sering dihadapi oleh para pengusaha di tingkat lokalan industri di daerah. Salah satu strategi marketing bahwasanya gerai tanolnya, gulanya, gula merah, atau kolang kaling. Kita bisa menginstal aplikasi ini untuk memesan atau membeli produk-produk aren dan juga turunannya. Sisa-sisa industri, ini ada dari jagung, nah, dan salah satunya ini dari nira aren, jadi bioetanol, ya. Jadi kalau nira habis, bisa ambil dari tanaman lain. Dites dengan sistem pendelingan, jarak ataupun alatnya sudah berfungsi dengan baik dan seterusnya. Yang dimasukkan adalah lingkaran kemudian di sini. 1, 2, 3. Mari menari. Salah satu fungsi dari kemasan itu, Bapak Ibu, itu akan memberikan proteksi atau. Nah, ini sudah berkategori bagus. Kenapa? Karena tanpa ada katalis, tanpa adanya pembantu untuk motor, diperdebatkan dan masuk dari jelas kedua. Dari fermentasi nanti itu. Itu difermentasi Bapak Ibu, disterilkan dulu. Disteril. Kami mencoba mengembangkan yang mana di sentra ini masih proses
alatnya itu baru sampai pada 20-30%. Dari kegiatan KDRT ini semoga bisa terwujud apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan juga kampus. Penyiar Ketua Tim Kedai Reka Hasanuddin menjelaskan bahwa program Kedai Reka mensinergikan tiga program utama, yaitu edukasi sosial, edukasi ekonomi, dan edukasi teknologi. Salah satu